Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak saudara semua masyarakat Maluku dimanapun Anda berada. Saya siswa SIP angkatan ke-49 tahun 2020 Wira Adibrata Sanskara asal pengiriman Polda Maluku akan berbagi cerita terkait pandemi COVID-19. Alhamdulillah, saya telah melewati masa karantina selama 14 hari di SPM Polda Maluku. Karena saya datang dari daerah zona merah, untuk pertama kalinya saya melakukan rapid test di Stupa Lendiklat Polri dan hasilnya negatif. Untuk itu saya diizinkan untuk melakukan cuti di daerah Polda Maluku. Selama masa karantina saya melakukan rapid test dan hasilnya positif. Selanjutnya saya diminta untuk melakukan swab PCR sebanyak 2 kali dan hasilnya negatif. Alhamdulillah saya dinyatakan sehat. Ada beberapa hal yang akan saya bagikan kepada saudara semua dalam menghadapinya. Yang pertama, tingkatkan iman dengan cara selalu dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tingkatkan imun dengan cara selalu berpikir positif, bersemangat dan bahagia. Yang ketiga, pola hidup sehat dan bersih, makan teratur dan bergizi, rajin berolahraga, minum vitamin, berjemur di pagi hari dan istirahat yang cukup. Yang keempat, selalu gunakan masker, rajin mencuci tangan, jaga jarak aman, tetap di rumah, dan selalu bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.